Apaan itu, kan aku tanya ke kamu. Atau apa? Ih, gak tahu. Yeh, malah ribut. Aku tahu makanannya. Apa coba apa? Lihat nih di keranjang kuning nih, lihat. Huh? Eh, mana? Oh, ini juga aku tahu, ini mah viral. Tuh, kamu tahu. Eh, tapi aku enggak tahu nih cara pesennya. Eh, kamu kudet banget ya. Ini aku pesenin. Nanti ada jin yang datang ke sini. Udah deh. Hah? Kok jin sih bukan kurir? Ih, itu mah udah zaman lama kurir-kurir mah ih. Sekarang mah kan udah berubah menjadi jin. Lah, Lil. Hah? Beneran? Oh no. Wah, jinnya baik banget ya. Misalnya kita kasihnya 1000 kok dikasihnya banyak. Wow. Kita masukin aja lagi. Siap. Ya udah yuk kita ribut, tapi kita pembukaan dulu. Huh? Ayo. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Rama Ceria. Oke teman-teman, jadi kita akan makan permen viral lagi. Oke. Part 3 kayaknya kan, pertama Diki Gino dapat, yang kedua aku dapat sama si Haki. Lalu yang ketiga kita berarti sekarang part 3. Eh teman-teman, sekarang kita review satu-satu teman-teman. Huh? Ini apa ya, rasa apa? Ya aku kapok deh yang peach ini, aku kapok ah. Ini satu dulu. Ya aku semangka, ada enggak semangka? Enggak ada. Ada buah-buahan dong teman-teman. Ih, anggur dong aku. Isi buah-buahan tata warna sama aja peach tahu. Tahu yang ini aja deh, yang kuning kita mau nyobain. Anggur. Heh, katanya anggur. Ini. Kata kameramen ini KW. Enggak. Haki bisa enggak yang gitu? Gak bisa, tolonglah teman-teman. Kenyal gak? Kenyal gak? Kenyal. Kan ini pasti ya, ini teksturnya. Karena kalian udah tahu tuh, ini mah keras teman-teman. Nih. Kita kan ini makan bisa. Dimakan. Ini juga tidak kenyal teman-teman. Kita repeat yuk. Bisa. Huh? Tampak enak. Hey. Aham. Enggak mau. Coba ya. Enak. Huh? Aku rating kayak gini tuh. Hasilnya itu rasanya tuh kayak itu strawberry. Terus yang kuning-kuningnya tuh gak tahu apa rasanya. Berat gak? Berapa? Ratingnya ya, soalnya ini enak, jadi 5/10 aja deh. Wah teman-teman, ini kata si Rama gak enak. Oh. Keras kan teksturnya? Asam. Kalak. Enak. Sama kayak Rahma, enggak enak. Hey, what happened? Enak, gimana nih? Tapi asam tuh kan 5/10. Ha. Enak. Oh, ini rasa anggur. Oke. Ya, enak kalian. Enak. Ini apa ya, teman-teman? Wow. Nah, anggur. Coba minta dong. Huh? Perasa berapa? Enggak kasih lagi tuh. Oh. Oke, teman-teman, kita lanjut review yang ke dua. Jadi, teman-teman lihat, ini tuh kayak semodelan tas, tapi ada gagangnya. Terus ini unicorn. Mana? Unicorn. Ini shopping. Ini ada tulisan. Terus ada shopping berhadiah. Candy berhadiah teman-teman, lihatlah. Wow. Dan berhadiah ini apa? Emang benar berhadiah? Gak tahu. Ini ada tulisan Loli Angkasa. Oh ya teman-teman, ini kecil banget tulisannya, mau lihat gak? Nuh, ini unicorn. Ih, aku gak bisa ngomongnya teman-teman. Itu poni. Oh itu. Aku bisa. Yaudah yuk kita buka aja teman-teman, kita buka sama-sama. Oke. Wow. Ya. Teman-teman, aku dapat hadiah. Wow. Ini apa? Mama apa aja? Wah. Ultraman teman-teman. Ini enggak tahu apa. Ini monkey.
Ini ya. Tulisannya. Ini. Mau lihat kak, ini aku. Sama. Ih, kupu-kupu. Ih, bagus tahu. Bagus teman-teman, ini kupu-kupu punya aku juga punya. Di sini. Ini punya aku. Ini ini berbentuk klop. Kamu? Apa itu namanya? Yu. Huh? Dan aku kupu-kupu berwarna merah, putih, hitam, kuning, coklat. Udah. Udah, teman-teman. Ini warna merah. Dan belakangnya warna hijau, teman-teman. Punya warna merah, teman-teman. Enggak terlalu enak. Bang. Tapi gak enakannya kena yang tadi, teman-teman. Ini 7/10. Rasanya deskripsiin dong. Rasanya gak tahu, aku juga ini mah aneh. Berapa? Ada habis-habisnya. Ada pahit-pahitnya sedikit. Ya gitu aja rasanya. Oke. Okay. Apa gimana? Kamu kok bisa langsung digigit? Aku gak bisa. Bisa teman-teman langsung digigit. 6/10. Apa? Rasa-rasa. Strawberry. Oh iya, strawberry ya. Lupa. Ini ya giliran aku guys. Ini mah strawberry-nya gak enak tau. Strawberry mah kan gak gini teman-teman. Enam per sepuluh. Rasanya strawberry enak. Strawberry-nya gak enak ini mah berarti kamu. Tapi gak manis. Gak terlalu manis ini mah. Teman-teman aku riwu. Kan yang berapa namanya? Part 2 kan aku ngomongnya. Aku tuh gak suka yang terlalu manis. Dan ini gak terlalu manis. Tapi aku gak suka. Riwu kan aku juga aneh. Kan beda aku sendiri. Itu gak enak ada pahit-pahitnya sedikit ya gak? Ya kan? Dan ini teman-teman rasanya tuh strawberry tapi itu apa sih? Kalian beli aja di warung terdekat pasti ada permen ini. Dan permen ini. Ih, ini tuh anggur tapi bukan sih, terong apa anggur? Anggur. Kita lunjat sini. Ini. Ya teman-teman, aku rasa ini rasa apa? Ini ada strawberry, kamu strawberry. Oke, aku strawberry. Nih, bubble gum. Bubble gum? Hah? Aku bubble gum. Ini juga bubble gum. Oh, berarti itu permen karet, teman-teman. Aku rasa strawberry. Tapi ini berbagai rasa. Aku rasa leci. Buka. Atuh kamu mah jangan ngece. Enggak bisa dibukanya. Oh, teman-teman, aku ternyata warna merah. Kamu warna apa? Pink. Yuk. Coba satu persatu. Enak? Enggak. Hey. Enggak. Enggak. Rasanya manis tuh itu. Rating. Ini bisa ditelan gak sih? Hey. Coba aku tuh. Jangan. Rating. 7/10 lah. Rasa apa itu? Jeruk. Oke. Okay. Jeruk. Enak jeruk. Orange. 8/10. Enak banget. Ini. Hanya aku sering makan tadi. Giliran aku teman-teman, ini rasa strawberry. Abi. Enak. Rating dari aku 8/10. Ini. Kita review ini makanan dari Korea. Gak tahu sih. Permen apa sih? Aku gak ngerti soalnya ini bahasanya apa Korea gitu ya. Ipan ini permennya enak kok banget. Tapi gak tahu sih. Enak. Atau orang ini enak. Ya, juga ada yang nyoba. Itu rasa aku. Strawberry. Kamu orange. Jeruk. Aku juga jeruk. Ih, bahasa aku strawberry enak. Makan teman-teman. Bunyinya gak ada baunya. Ini perpaduan susu dengan ini ya? Perpaduan susu
sama jelly. Kenyal teman-teman, lihat enggak? Mau lihat enggak? Bang John, dumpan. Enak kan teman-teman? Retak. Apa isinya? Oranye. Ih, kuning. Enak. Kuning. Rating. 9 per 10. Mama. Teman-teman, itu rasanya tuh ya susu-susuan ya. Terus 8 per 10 ya ratingnya. Oh. Enak tau. Enak ya. Ya, aku paling suka yang ini jeruk. Rating dari aku 10 per 10, enak banget ini. Wow. Oke teman-teman, jadi kata aku mah yang paling enak tuh yang permen ini. Ih, aku gak ada cangkangnya teman-teman. Ini. Ada ini. Ini yang paling enak. Ini paling enak. Kalau ini sih enggak sih. Ih, kata teman-teman ada sisa satu. Huh? Jangan ya. Rasa apel, apel. Loh teman-teman, ini rasanya tuh enggak banget. Ini enggak enak banget. Ini enak banget. Enggak, yang paling enak itu yang ini. Ini. Ini viral. Ini yang enggak enak. Ini katanya viral. Ini juara satu. Enak berarti. Ini juara satu ya. Enak banget, susu perpaduan sama jelly. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan subscribe. Bye bye. Mimi.